Polres Majalengka merazia tempat hiburan malam yang masih buka di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan bulan suci Ramadan. Penggerebekan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil penangkapan, 6 orang diamankan beserta beberapa botol miras dan sejumlah uang tunai. Keenam orang yang diamankan tersebut diantaranya pemilik tempat hiburan, 1 orang pegawai, 2 orang pengunjung pria, dan 2 orang pengunjung wanita. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Majalengka berkaitan dengan izin operasi tempat hiburan tersebut. Ya, masih terjadi ya kegiatan karaoke tersebut, ya tentunya di PSBB ini ya tidak boleh ya kegiatan hiburan mengumpulkan massa ya orang ya terutama di bulan suci Ramadan juga. Jadi ini manajemennya sama dengan yang sebelumnya pernah kita tindak, ya. Pernah kita bawa ke Mako untuk ditertibkan. Tapi malam hari ini diulangi lagi oleh manajemen yang sama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.